termasuk salah satunya namanya Sumber Kaputren. Ini Sumber Kaputren. Nah, itu tulisannya Sumber Kaputren. Nah. Jeng budal kumuro saking tengah king samu. Pemirsa, ini saya bersama juru kunci Rowo Bayu yang sekarang mungkin saya mau berbincang-bincang dengan juru kuncinya. Mbah, aslinya nama lengkap Mbah siapa? Pak Saji nih kau. Pak Saji. Pak Saji. Terus niki dusun apa? Oh, niki namine Dusun Bayu Sambung Rejo. Bayu Sambung Rejo. Desa Bayu. Soale sampean ngapunten nggih. Nek sampean goleki namung alamat Bayu, Bayu niku kata enten Bayu Rejo, Bayu Sambung Rejo, Desa Bayu, Bayu Bucu, Bayu Lor, Bayu Kidul. Kalau ini ikut Bayu Rejo. Nah, niki masuk Desa Bayu. Desa Bayu. Nggih. Desa Bayu. Jadi lurahe Lurah Bayu, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi. Terus Mbah kepingin semerep sekilas sejarah. Sekedhe mau sejarah sing wonten tapak tilas tiyang Prabu Tawangalun pripun? Niki kadung teng Tawangalun teng Rowo Bayu nggih sepunten niki. Rowo Bayu niku enten sebuah situs dan banyak sumber-sumber yang dinamakan Sumber Kaputren, Sumber Dewi Gangga, Sumber Kamulian, Sumber Panguripan, Sumber Ayu ni kang manggon ning Rowo Bayu. Terus Rowo Bayu niku enten namine tempate Resi Sumilir tempon kembar. Terus munggah malih niku enten situs namine situs pertapaane Prabu Tawangalun. Tawangalun tapa teng mriku taun 1659. Nggih. Dadi adung mlakune tan idul niku enten pura namine Pura Giri Mulya Agung. Sebelah pura kidule pura niku enten candi. Namine Candi Puncak Agung Macan Putih. Sebelah male sebelah candi dalan lurus mudun niku enten watu gede watu agung namine Batu Linggayoni. Jadi tamu-tamu sing teng Rowo Bayu niki kantu ningali ajenge teng pundhai umpamane sanging bali ajenge sembayang enten pura umpamane ajenge meditasi enten candi Puncak Agung Macan Putih. Ajengnya teng situs pertama ini Tawangalun meriku enten sing melebet meriku ini kumbuatan satu aliran agama Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Muslim, angsa melebet meriku ini ke persyaratan ini gue kemenyang, gue menyenyang, gue duko angsa buatan itu tau ini buatan agama teng lebet ini kau dungo menurut keyakinannya agama ini masing-masing. Jadi niki sing perlu kula sampaikan dengan kula namine Pak Saji jupel situs pertapaan Tawangalun. Darane jupel niku juru pemelihara nggih, juru pemelihara teng situs niku. Nah, mantun matan sampeyan iki bujane ajenge teng pundi ya? Ajenge teng mriku. Oh nggih. Terus niku sing perlu kula sampaikan nggih. Teng niku teng mburi ne situs niku enten sumber namanya Sumber Kamulian. Jadi mangke kali nyuwun izin lah. Jadi nyuwun izin mulai badhe ngeliput teng mriki. Pemirsa, ini tadi saya baru berbincang-bincang dengan
Mbah Saji sebagai jupel, juru pelihara, dan saya mohon izin ke sana. Juga nanti sebelum masuk, saya pun juga memohon lantaran Eyang Prabu, mudah-mudahan ini nanti meliput tidak ada gangguan dan diridhoi oleh Eyang Prabunya dan tidak ada apa-apa. Jadi pada intinya ini Desa Bayu. Ini Desa Bayu, Kecamatan Songgon. Ini adalah Desa Bayu, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi. Tapi umumnya ini Rowo Bayu. Tapi umumnya Rowo Bayu. Oke, pemirsa yang budiman dimanapun panjenengan berada, mudah-mudahan doakan kami semuanya untuk mengambil gambar tidak ada halangan apapun. Mari kita bareng-bareng sana.